Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya, petani pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Sahabatku sekalian, dimanapun berada, ini saya lagi ngecek waktu sore-sore sambil menikmati sore ya sahabatku. Ini kebetulan samping kebun yang di depan ini ada saluran air atau mungkin dinamakan apa ya, got. Tapi saya usahakan bersih sahabatku. Nah ini untuk antisipasi sahabatku, nanti kalau musim kemarau itu nanti kan bisa untuk menyirami bunga atau tumbuhan yang dekat got ini, tapi mungkin juga jauh dari saluran air. Nah itu sahabatku. Nah ini sahabatku yang gotnya ini, nah ini saya buat ya got ini. Nah, saya usahakan bersih sahabatku. Nah ini sahabatku sekalian, dimanapun berada, jangan lupa subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel saya. Nah ini sahabatku, nanti ini kalau musim kemarau bisa untuk nyiram ini sahabatku ya, tumbuh-tumbuhan ini, semua tumbuh-tumbuhan, karena air dari got ini itu bisa menjadikan tanaman subur sahabatku. Nah, nanti yang deket-deket sini, nah ini bisa untuk nyirami ke ini tanaman yang sekitarnya sini aja. Nah itu sahabatku ya, kegunaan got atau saluran air dekat tanaman dan jauh dari saluran atau pet dari sumur. Nah, ya ini karena di belakang ini banyak sekali sahabatku, ini bunga-bunga lah itu banyak sekali. Jadi sambil mungkin sore hari lihat-lihat depan, lihat-lihat untuk pemandangan, sambil nyiram-siram tanaman ini dari got sahabatku. Nah, karena banyak sekali ini. Nah, itu sahabatku ya, sekedar informasi dari saya yang mungkin bisa bermanfaat bagi sahabatku semua dimanapun berada. Terima kasih sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang Gado-Gado Waru Sidoarjo. Yes.